Terapi Misuh Merilis Emosi. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 0811257358. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas satu tema terkait dengan terapi. Terapi untuk merilis atau membuang sampah-sampah emosi, membuang sampah-sampah pikiran di dalam diri. Terapi apa itu? Terapi misuh ya. Misuh itu bahasa Jawa, sahabat. Bahasa Indonesia adalah mengumpat. Ya, kalau Anda orang Jawa, tentu tidak asing dengan istilah misuh ya kan. Bahkan Anda yang suka misuh-misuh, yang mengeluarkan kata-kata yang dianggap kotor bagi kebanyakan orang ya. Nama-nama hewan dari kebun binatang keluar semua ya. Maka Anda sangat familiar dengan istilah misuh ini. Nah, bagi Anda yang mungkin sejauh ini tidak nyaman mendengar umpatan ya, mendengar kata-kata pisuhan bahasa Jawanya. Saya tidak menyebutkan kata-katanya, sahabat. Khawatir kalau nanti videonya di-ban oleh YouTube ya. Anda tahu sendirilah ya, semua nama-nama hewan di kebun binatang ya, itu adalah umpatan, itu adalah pisuhan bahasa Jawanya. Saya telah membuat buku digital Jurus Terlarang Menarik Uang. Berisi jurus-jurus yang sudah terbukti dan teruji untuk menarik keberlimpahan uang. Sudah lebih dari 300 orang memilikinya dan banyak yang merasakan manfaatnya. Kabar baiknya, Anda mendapatkan 2 bonus dari saya, berupa audio terapi rezeki dan gabung grup support via Telegram. Miliki sekarang juga dan hubungi nomor kontak yang tertera di sini. Kalau Anda tidak pernah atau jarang sekali mendengar pisuhan, bahkan Anda tidak pernah misuh atau jarang sekali mengumpat, maka saat Anda memisuh, mengeluarkan umpatan, itu terasa tidak nyaman pertama kali ya kan. Tetapi ketika Anda benar-benar lost doll, Anda benar-benar mengeluarkan pisuhan Anda, umpatan Anda tanpa ada batasan, tanpa Anda harus malu, tanpa Anda harus canggung, tanpa Anda harus takut, tanpa Anda harus grogi dan sebagainya, maka itu bisa merilis emosi Anda ya. Saya pernah mengikuti sebuah acara seminar ya, trainernya ingat saya waktu itu trainernya Kinoryanto, jika Anda tahu ya. Beliau mengajarkan terapi pisuhan ya. Beliau mengajarkan misuh ya saat sesi terapi berlangsung. Karena begini sahabat, saat Anda tidak pernah mengeluarkan unek-unek Anda, rasa marah Anda, rasa benci Anda, rasa jengkel Anda, rasa amarah berkecamuk yang ada di dalam diri Anda, tidak Anda keluarkan, maka itu akan menjadi sampah emosi, akan menjadi luka batin, akan menjadi sampah batin di dalam diri Anda. Maka jalan satu-satunya adalah Anda keluarkan. Dan memang terbukti ketika saya praktek misuh di sesi terapi misuh tersebut, ada rasa plong, ada rasa enteng begitu, ada rasa nyaman. Padahal saya sendiri tidak suka yang namanya misuh-misuh dari dulu, sejak saya kecil. Karena saya tidak pernah diajari untuk misuh-misuh begitu ya. Tetapi ternyata saya banyak sekali sampah batin, luka batin, atau hal-hal yang tidak memberdayakan di dalam diri Anda, lalu saya keluarkan dengan pisuhan itu. Rasanya itu enak banget, sahabat. Rasanya itu lega begitu kan. Nah, emosi itu terilis ya. Emosi itu yang negatif, emosi negatif, sampah-sampah batin itu keluar ya dengan pisuhan tersebut. Nah, jadi jika Anda mungkin selama ini merasakan ketidaknyamanan, ketidakbaikan di dalam diri Anda, bisa saja ada sampah batin yang perlu Anda keluarkan. Ya, Anda bisa menggunakan terapi misuh ini. Lakukan di tempat terbuka atau di pantai ya sahabat, karena ketika di pantai Anda tidak akan memisuhi orang kan, Anda tidak akan mengumpat orang, tapi Anda hanya sekadar mengeluarkan
ya, unek-unek Anda, ya, hal-hal yang tidak memberdayakan diri Anda dengan pisuhan-pisuhan atau umpatan-umpatan Anda. Dan Anda silahkan teriakkan pisuhan itu sampai Anda benar-benar lega, sahabat. Itu saja, sahabat, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika Anda ingin melakukannya, silahkan lakukan, ya. Terlebih lagi bagi Anda yang sudah begitu banyak sekali sampah batin yang ada di dalam diri, yang sehingga harus Anda keluarkan dengan segera. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.